Hai, assalamualaikum. Okey, hari ni hari pertama Ninso buka dekat Taiping. So, jom kita tengok apa ada. Dengar kata banyak offer. Ni dia lokasi dia. Sebelah kedai apa? Kedai tayar, kedai kereta, kedai frozen. Berdepan dengan Petronas. So ini barang-barang yang ada. Ni dari hujung. Barang-barang mainan budak-budak. Okay, tu ada judi halal. Tu pemain budak-budak. Ada barangan ni, beg, buku-buku. So tu towel-towel, barang toiletries kan. Ni tu apa lagi? Tu dia. Ada banyak macam makanan kat sini. So ni biskut-biskut, roti-roti, apa jajan, semua kat sini. Tu koci. Dia banyak makanan macam ni lah kan. Ninso ni dia tak macam kedai RM2 tu. Dia lebih kurang, tapi barang kedai RM2 rasa lagi banyak lah. Untuk barang-barang apa, hardware kan. Lagi banyak. Ni dia lebih barang-barang macam kalau orang lelaki tu, barang orang lelaki yang ni lah. Ni saja ni hal. Ni je. Takat ni je. Ini je yang barang-barang hardware. Ataupun ada lah rantai sikit atas basikal, glove-glove, apa barang hujan. Barang orang lelaki tak banyak. Tak ada apa sangat pun. Yang lain tu semua pinggang mangkuk. So ni barang-barang dapur. Apa ni, plastik sampah semua, bakul-bakul. Tu tak power. Ni dah habis lah ni. Ni dah hujung lah ni. So bolehlah korang tengok siapa yang berminat, ada nak berhajat nak beli kan. Pastikan bawa duit cukup-cukup, jangan lebih. Okey, dah selesai membeli tadi. So semua harga yang saya beli ni adalah barang nak ni je. Nak apa? Apa untuk repair basikal. Ni dia barang dia. Semua harga dia RM11 nampak tu. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So ni je lah. So macam tadi, hardware dia, untuk barang-barang hardware ni tak banyak lah. Satu row je. Tu pun pendek sikit, ada beberapa barang je kan. So mungkin dia tak letak section tu banyak kot. So macam tadilah, itulah apa ni, barang-barang yang ada kan, secara shortnya. So okay, ini tempat je dekat apa, Larut Tin kan. Larut Tin depan Petronas Simpang. Depan Petronas Simpang tu Petronas tu. Petronas betul-betul bersentang dengan Petronas ni. Kalau ikut ni apa, Larut Tin Larut Tin kan. Okay, bolehlah try tengok apa kedai-kedai puaka ni. Okay, bye-bye.